Salam semangat, saya Ibu Sarah. Apa kabar saudara semua di rumah? Bagaimana aktivitas saudara? Akhir-akhir ini banyak di rumah ya. Hari ini saya mau masak omukochi. Yang pertama, ini ada lobak ya. Dengan lobak buat kuah. Kalau lobak, ini ikan teri yang besar. Ini semua untuk kuah. Bawang putih, oyster sauce, ini untuk tusuk, kemudian bawang puré. Bawang puré boleh yang kecil, boleh yang besar. Kemudian bawang putih. Ini yang bahan utama. Udeng atau bilang omu. Kalau di sini bilang otak-otak. Langkah pertama mau buat kuah. Mau buat kuah dulu ya. Ini lobak potong besar. Masukkan. Kemudian tadi ikan teri. Tuangkan air secukupnya. Ini rebus di kompor kira-kira 30 menit ya. Sambil kuahnya rebus di kompor, kami mau siap otak-otak untuk masukkan di dalam kuah. Lipat separuh. Jadi seperti ini. Seperti lipat kertas warna. Kemudian tusuk dan keluar masuk. Keluar masuk. Ini jadi, udah jadi. Lagi. Masuk, keluar, masuk. Seperti ibu-ibu jahit ya. Dengan jarum. Sangat mudah sekali. Ini juga masuk, keluar, masuk, keluar. Kalau otak-otak bentuk apapun, ibu-ibu di rumah boleh buat ya. Kalau kita ada tusukan, tidak usah khawatir, langsung masukkan. Bentuknya lain tidak usah khawatir. Yang penting ada otak-otak atau omu atau odeng. Sampai habis. Seperti ini ya. Sudah jadi. Sudah mulai mendidih. Mendidih kira-kira 20 menit sampai 30 menit. Karena tidak memakai minyak goreng, kuahnya menjadi segar dan sehat. Hanya pakai kaldu saja ya. Kaldunya bawa ke kompor lagi. Kemudian masukkan omukochi ke dalamnya. Tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, ini cabai keringnya.
Yang di rumah tidak ada, tidak masuk tidak apa-apa. Tapi kalau masuk sedikit, rasa pedih tambah enak. Wah, kelihatannya lezat sekali. Ayo, silakan. Sekarang saya coba makan kuah ya. Hari ini masak udang kucing. Wah, super enak. Silakan coba di rumah. Walaupun ada corona, di rumah terus. Tapi jangan patah semangat. Salam semangat. Ketemu lagi.